Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini, dan kita masih membahas tentang tema kita mengenai epitaksis bersama dengan Dr. Wenty dan juga Dr. Elsa. Nah, tadi sudah mendengarkan beberapa penjelasan slice-nya, tentunya kita nanya dulu nih sebelum ke slice lagi, masih banyak slice-nya dokter? Kayaknya masih. Oke, nah untuk pertanyaannya, mungkin bahaya nggak sih mimisan ini sendiri? Ya, jadi sebenarnya mimisan itu memang adalah kegawat daruratan dalam THT. Oh, ya. Oke. Okay. Jadi memang harus ditangani. Nah, ini mungkin akan lebih jelas sama Dr. Elsa nantinya bagaimana penanganan. Kadang banyak yang salah kaprah nih, kalau mimisan, dongain katanya. Ya, biar nggak muncul gitu ya. Nah, itu malah justru berbahaya. Oh, gitu. Kenapa? Kita spill sedikit ya. Kenapa tidak boleh mendongak ketika mimisan? Kalau kita mendongak, takutnya aliran darah yang keluar tadi masuk ke dalam tenggorokan. Akhirnya bisa menyebabkan aspirasi pernapasan atau sumbatan pada jalan nafas. Apabila darahnya terlalu banyak, pasti akan menekan jalan nafas nanti. Betul. Akhirnya terganggu, maka tidak boleh mendongak. Oh gitu. Jadi ini merupakan kegawat darurutan juga termasuk ya, ya kan? Oke, tapi katanya berhenti sendiri dokter? Iya, bisa berhenti sendiri. Jadi kalau dia yang, kan makanya ada yang namanya, kalau yang di anterior atau di bagian depan, biasanya kita suruh untuk ditekan, kemudian menunduk. Okay. Supaya darahnya ke bawah, tidak masuk ke aliran nafas. Dan fungsi ditekan, seperti kata Bapak Hippocrates tadi, adalah penekanan pada pembuluh darah tadi akan bisa menghentikan aliran darah yang keluar. Oke, baik. Oke, kalau gitu lanjut lagi, boleh silakan dengan penjelasan slice-nya. Oke, jadi ini etiologi sistemiknya tadi ya. Kemudian, nah, sumber perdarahan tadi kita udah tahu ya. Jadi sebenarnya epistaksis itu ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian belakang dan yang kedua adalah bagian depan. Atau kita bilang anterior dan posterior ya. Jadi kalau yang anterior atau bagian depan tadi, kebanyakan berasal dari si plexus Kieselbach atau Little's area, yaitu bagian muaranya atau pertemuannya cabang-cabang arteri pada etmoidalis tadi ya. Kemudian kalau yang posterior itu adalah paling banyak dari arteri spinal latina sebenarnya. Karena di yang bagian posterior itu arterinya lebih besar atau pembuluh darahnya lebih besar dibandingkan yang ada di anterior. Kenapa jadi kegawat daruratan? Tadi karena pembuluh darahnya besar, Mas. Jadi kalau misalnya terjadi perdarahan yang hebat, itu kan dari dalam ya. Jadi kita bingung kadang harus sumber perdarahannya yang mana. Kalau yang dari depan jelas kita bisa lihat. Oke, ini ada perdarahannya di depan, bisa kita tampon ke depan. Kalau yang belakang, nah, itu harus kita langsung periksa lagi seperti itu. Nah, kemudian ini secara gambarnya ya, yang anterior sama posterior. Balik lagi, ini si Little's area. Kecil loh areanya, sesuai dengan namanya. Tapi di sini ketemunya pembuluh-pembuluh darah tadi. Kalau yang ini, pembuluh darahnya yang besar ya, yang spenopalatina tadi, yang di bagian belakang. Ini nice to know aja sih sebenarnya. Yeah. Mm-hmm. Kadang kan nggak mungkin ditanya, pembuluh darah mana yang pecah nih, Bu? Yang mimisan yang mana gitu ya, kan? Yang anterior atau posterior, Bu? Pembuluh darah mana yang pecah kira-kira? Kalau gejalanya adalah, pertama biasanya pasien sering menyatakan bahwa perdarahan berasal dari bagian depan atau belakang hidung. Kerasa nanti, tiba-tiba darahnya ngocor dari sini. Atau kok kayak ada yang gak enak ya, apa nih gitu kan. Ternyata harus dilihat darah seperti itu. Kemudian epistaksis anterior menunjukkan gejala klinik yang jelas berupa perdarahan dari lubang hidung dengan warna darah yang segar ya. Kalau yang posterior, gejalanya kadang tidak terlalu jelas. Biasanya seperti mual, kemudian kok ada muntah darah, ada batuk darah. Dan biasanya epistaksis posterior melibatkan pembuluh darah besar sehingga perdarahan yang terjadi lebih hebat. Karena kita balik lagi ke bagian anatominya tadi ya. Jelas pembuluh darahnya lebih besar dibandingkan yang di depan. Dan gejalanya jelas tidak terlalu jelas. Kenapa? Karena sumber perdarahannya nggak terlihat ya. Kalau yang depan kan jelas nih, darahnya keluar nanti langsung. Kalau belakang kan ke arah belakang dia. Jadi terasanya ketika apa ini, kenapa ada darah gitu, kenapa timbul batuk darah misalnya atau muntah darah, maka harus dicari penyebabnya, apakah dari hidung atau dari sumber-sumber yang lain. Karena kayak muntah darah atau batuk darah tidak hanya dari epistaksis ya, bisa karena perdarahan di saluran cerna dan lain-lainnya.
Patofisiologinya, kalau yang bagian posterior atau bagian belakang tadi berasal dari arteri spinopalatina ya, arteri etmoid posterior, kemudian cenderung lebih berat. Kenapa? Karena tadi pembuluh darahnya lebih besar dan tempatnya jauh di belakang. Resikonya untuk kena atau si darahnya untuk ke saluran pernapasan jauh lebih tinggi, jauh lebih besar beresiko ya, dan jarang berhenti sendiri karena tidak bisa menghentikannya sendiri tanpa harus dilakukan pemeriksaan atau tindakan lebih optimal ya. Kemudian menyebabkan anemia karena perdarahannya biasanya ternyata hebat ya. Kemudian bisa sampai shock ya, bisa hipovolemi bisa karena sumber perdarahannya besar. Dan satu lagi kita harus ingat bahwa rata-rata penyebabnya adalah gangguan sistemik, di mana hipertensi tadi juga bisa menyebabkan berbagai keluhan lainnya selain si epistaksis ya, banyak pada penyakit kardiovaskular. Kemudian kalau yang anterior berasal dari plexus Kieselbach atau litus area, ini kecil-kecil tapi ngumpul kayak arisan ya pembuluh darahnya. Nah, jadi sering dijumpai pada anak-anak. Kenapa pada anak-anak? Jadi satu, posisinya di depan. Anak-anak biasanya relatif lebih aktif dibandingkan orang dewasa. Jadi kena pukul temannya atau kebentur, nah itu akan lebih sering terjadi pada anak-anak dan yang kena bagian depan. Makanya anak-anak lebih sering terkena mimisan atau epistaksis. Bisa juga ketika mengkorek-korek hidung, mereka nggak tahu, korek-korek aja seperti itu. Kemudian kalau bersin atau kalau misalnya mau buang ingus kuat-kuat sekenceng-kencengnya, itu anak-anak. Kalau orang dewasa tentu tidak akan berpikir seperti itu lagi. Makanya lebih sering dijumpai pada anak-anak. Kemudian dapat berasal dari arteri etmoidalis anterior tadi ya. Perdarahan dapat berhenti sendiri karena dia pembuluh darahnya kecil-kecil-kecil, dia bisa menciut sendiri sebenarnya. Apalagi ditekan lagi. Makanya dia relatif lebih ringan dibandingkan yang posterior. Kemudian perdarahan dapat dikendalikan dengan tindakan sederhana yaitu penekanan di hidung. Ingat ya ibu-ibu, bapak-bapak, semua pemirsa TVRI harus ingat bahwa tekan hidungnya jangan mendongak tapi menunduk ya. Oke, ini epistaksis pada anak. Jadi epistaksis pada anak merupakan hal yang biasa dan berhubungan dengan kebiasaan mengkorek hidung dan perubahan mukosa pada cuaca dingin ataupun panas. Nih, ini yang kita highlight ya sekarang, cuaca dingin ataupun panas. Jadi ketika cuacanya dingin ataupun panas, mukosa dari hidung kita akan kering. Katakanlah panas, jadi mukosa hidungnya akan kering. Apa yang terjadi dok? Kenapa kalau mukosa hidungnya kering dia akan mimisan? Kalau kering dia gampang terjadinya trauma. Jadi rentan, senggol aja mungkin karena kering dia tidak lembab, artinya dia akan tergesek sedikit aja bisa terjadinya pecah pembuluh darahnya. Atau tergores sedikit bisa akhirnya terjadi luka, kemudian akhirnya mimisan. Itulah yang pengaruhnya di cuaca. Kenapa pada anak-anak? Karena lagi anak-anak itu relatif lebih aktif dibandingkan orang dewasa. Dan yang sering main panas-panas siapa? Anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak, makanya lebih sering pada anak-anak ya. Akan tetapi beberapa anak berulang kali mimisan dengan tanpa sebab jelas. Nah, ini harus dicari lagi penyebabnya. Ada juga yang namanya recurrent idiopathic epistaxis. Artinya memang ada keturunannya. Mungkin masalahnya di pembuluh darahnya atau di bagian yang lainnya. Oke, kita jedakan dulu dokter. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu.